meninggalnya ibu kan, ya, di Buniara dengan persalinannya yang keempat. Kami dari RSP Subang ikut turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya almarhumah. Semoga segala amal serta janinnya. Demikian juga dengan keluarga yang ditinggalkan, suami dan anak-anak dan orang tuanya. Semoga diberi kesabaran, ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi. Mengenai kasus ini, kami memang turut prihatin atas kejadian ini. Seperti saya sampaikan tadi, satu nyawa pun kalau itu manusia sangat berharga. Karena kita bisa saja itu orang yang sangat dicintai dan disayangi. Tentunya ini jadi beban kesedihan bagi anggota keluarga tersebut yang ditinggalkan. Terkait masalah ini, kami dari RSUD Subang sudah mengadakan pertemuan tadi ya, dengan beberapa pihak termasuk dipandu oleh Komisi 4, ada Pak Haji Ujang Sumarna, Pak Jatokon, dan Pak Jendela Purnawan, dan serta teman-teman dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan Bidang Desa juga berhadir, dan juga dari kami juga hadir. Dan prinsipnya kita sama-sama untuk melakukan pembenahan baik itu ke dalam internal maupun eksternal di masyarakat. Jadi kadang apa yang kami lakukan dari sisi medis tidak semuanya bisa dipahami oleh masyarakat. Dan tentunya tidak ada satupun niat ya, hal apapun tujuannya sampai membuat pasien kami itu menjadi lebih parah atau sampai meninggal dunia. Ya. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Ya. Adapun ke depan ya, terkait kasus-kasus kematian ibu dan bayi, kami berdua dalam hal ini RSUD Subang dengan Dinas Kesehatan dengan jajarannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!